warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo teman-teman semuanya, kenakan-kenakannya. Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah berkat doa dari kalian semuanya nih, baju sehat walafiat ya teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini baju mau berangkat ke Jawa Tengah ya teman-teman, ke rumahnya anaknya ke Tukung. Doain ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, nah ini dalam perjalanan ya, ini dari naiknya dari Papar ya teman-teman. Yang turun dulu teman-teman nih. Nah, ini perbaiki jalan. Itu kan polisi akan menuntut. Foto. Nah, iki namanya ngebrak ya, Mas. Ngebrakan. Nah, udah nyampe brakan nih, baju turun nih, turun di sini. Udah nyampe brak. Ini biasanya Harapan Jaya nih. Biasanya teman-teman kalau baju itu naik ini turunnya di Jombang, sekarang nggak bisa. Sekarang turunnya di sini di brakan. Nah, turun pas depan toko. Nah, di tokonya, wah, tokonya sembarang ada itu, teman. Semuanya ada nih toko. Nah, turunnya di depan toko. Nah, ada tahu, ada kerupuk, apa ada semuanya ya teman-teman. Ini gue yang jualan ini. Nah, gue ada kurma, doko, banyak. Ini pisang, ketuk pisang ya teman-teman. Nah, Mbak sudah ada jajan itu, ada satu kerdus ini mau dibawa ke anaknya. Itu baju sama jajan yang satu kerdus. Jadi aku udah beli di rumah ya teman-teman, nggak beli di sini ya. Nah, itu banyak banget ini kan. Alah. Itu baik pemerintah ini. Baik. Itu. Nah, itu ya teman-teman. Enak sambal kacang barang ya. Ini sambal kacang ya enak. Itu apa, keripik apa ya? Pusat oleh-oleh apa? Apa ini bekecot? Enak keripik bekecot juga ini banyak. Teman-teman sudah sampai itu apa, perjalanan Jalan Jati ya. Ini Kebon Jati. Jalannya jelek.
punya burung. Monggo ke pasar Bebet di Lamongan, pasar Bebet Lamongan. Mbak Juli lir turu. Konjungbang sampai Bebet Lamongan. Mending lilir. Lombia tahu kacang manis. Lombia tahu kacang manis. Ada badan. Pasar Bebet. Biasa jalan mana? Nah, alhamdulillah teman-teman udah sampai rumahnya anaknya Mbak Ju ya. Ini cucunya Mbak Ju, Nuril. Halo, halo Nanda. Halo, halo. Nah, ini cucunya Mbak Ju, namanya Nuril Salsabila. Nah teman-teman, ini Mbak Ju udah sampai rumahnya anaknya. Jadi Mbak Ju langsung mandi, langsung sholat duhur. Soalnya udah nyampe itu udah waktunya. Setengah satu udah nyampe. Duduk sebentar, setengah dua terus sholat duhur. Jadi bikinnya konten udah selesai istirahat. Udah selesai, udah capek lah. Udah gak capek lagi lah ya. Eril ya? Iya. Nah terus ini Mbak Ju, jadi udah duduk nyantai, tapi anak-anaknya Mbak Ju, ya menantunya Mbak Ju, ayahnya ini lagi apa yang anak ngarani ngluku itu apa ya? Yang ngluku ya teman-teman, ini kan usume wong tandur ya teman-teman. Terus anakku yang cewek, ibunya si Nuril lagi belanja ya Ria. Terus aku sama Nuril di rumah sendiri, abang masnya Nuril, Mas Vicky ya. Mas Vicky keluar gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ju di rumah tersendiri. Tadi Mbak Ju udah selesai makan, udah selesai sholat duhur, sekarang udah duduk nyantai istirahat. Rasanya kayak lemprek lemes teman-teman di bis itu. Jadi aku tadi di sampai dari Ngebraan Kertosono, terus naik bis dari Jombang terus ke Tuban itu Mbak Ju nggak bangun tidur, terus bangun-bangun sampai mana Babatan Bojonegoro, Tuban Bojonegoro ya Lamongan. Dari Lamongan Mbak udah nyampe Lamongan, Mbak Ju baru bangun. Sekarang udah seger, udah istirahat, udah mandi, udah makan. Sekarang ngemil apa ini, keripik singkong. Nah keripik singkong ini Ril juga, Ril ambil Ril ya. Nah sekarang udah azan asar jam 3 ya. Sekarang udah asar ya Ril ya. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang Mbak Ju ngeplak sama cucunya Nuril Salsabila. Halo. Halo. Halo teman-teman. Sebentar nang. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Nah, Las Pira Ril dijawab sebentar. Duduk. Duduk. Kelas berapa? Sebentar. Kelompok B. Oh, kelas 3 kelompok B. Sekolahnya neng di Singapura duduknya. Tengah. Pinter berapa? Jadi ini fotomu baris ini. Apa ini?
Ini teman-teman fotonya Nuril itu waktu apa Ril? Agustusan? Lupa sepur. Lupa sepur, sekali duduk Agus. Jalan-jalan ini. Masa jalan-jalan? Pas itu ya. Pas kegiatan yang maca ini. Kegiatan TK kemarin ya teman-teman. Cucuku maca polisi. Hah, polisi? Cewek maca polisi cewek. Keripik aja dulu, mari dulu. Oh, sampai sini tadi hujan teman-teman. Mendung gelap. Sekarang ngambil keripik. Anaknya Mbak Cu jualan. Nuril Salsabila, cucunya Mbak Ju. Nih udah besar. Dia berdiri ya, Salsabila. Nah, udah besar segini. Pasti KB ya, teman-teman. Baru umur 4 tahun mungkin. Oke. Kiranya videonya Mbak Ju nggak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya dan nggak bisa menghibur kalian semuanya. Duduk. Nih Mbak Ju sama cucunya. Mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman. Muka-muka menghibur ya. Biar dia. Halo. Halo. Kenalkan saya Nuril. Kenalkan saya Nuril. Nuril Tiara, Nuril nang kabeh. Nang. Nuril Tiara Salsabila. Tiara Nuril Salsabila. Tiara Nuril Salsabila. Gitu ya. Wes pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya ya teman-teman. Oke, Mbak Cu mundurkan diri dan Nuril mohon maaf lah mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jaluti parai. Ih, enggak gitu.